Okey, ini tadi kita nak buat eksperimen untuk Musang King bakar. Musang King bakar setelah 10 minit dia masuk dalam arang tadi. So ini rupa dia. Okey, saya akan buka dan saya akan buat testing sikit. Macam mana nak makan ni dah. Belum makan lagi tangan dah macam tu. Okey, Atin buka Atin. Okey. Rangup. Okay, buka lagi, buka lagi. Musang. Musang King bakar nama dia. Dia punya kulit ni. Walaupun dalam dia, luar dia terbakar, tapi dalam dia masih mantap lagi. Tentu sikit je tau. Besar. Okay, letak. Okay, ini sikit lagi. Besar, nak pakai besar. Rangup ni. Rangup. Dia punya kulit dah dah hancur. Panas dalam ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan testing. Bagi saya test dulu durian Musang King panggang. Kita try menu baru hari ni. Ini bukan setakat duri hitam ni, duri terbakar. Duri hitam original. Duri terbakar habis. Okay, mari saya test satu satu. Okay, macam. Tak tahu apa rasa dia ni. Panas. Panas. Masih lagi panas. Dia punya tekstur tidak berubah Tekstur dia tak berubah tapi dia panas-panas sikit. Saya rasa lah bismillahirrahmanirrahim. Okay, bau dia masih lagi konsisten, masih lagi bau yang sedap. Okay. Pahit dia lebih pahit. Lepas tu manis dia macam dah hilang sikit lah. Saya tak tahulah apa rasa dia. Pahit. Saya rasa sedap lagi Musang King yang tidak dibakar. Musang King bakar fail. Dia punya rasa lebih pahit daripada Musang King biasa. Oh, durian lah. Alamak, durian habislah besok ya. Mamat Syafiq, Syafiq Ham. Untuk malam ni habis. Okay, sekarang ni saya tengah test durian bakar. Tadi kita bakar durian ni. Kulit dia. Hangus tadi. So, ni hasil dia. Rasa dia lebih pahit daripada durian biasa. Dan saya tak tahulah kenapa. Mungkin sebab dibakar dia punya manis dia hilang sikit dah. Nampak tu dia macam makan ubi sikit dah. Nampak tak? Lelo Musang King bakar. Tak adalah, durian habis. Durian habis. Not bad. Okay, mula-mula tadi macam tak sedap sangat. Apa lama-lama macam kan nak bak. Dia punya isi ni jadi macam keras sikit, jadi macam ubi sikit ah. Nampak. Ambil rasa. Dia pahit, lebih pahit. Masa dia pahit sikit. Apa tu manis dia macam hilang sikit ah. Creamy. Ini baru betul duri hitam. Ini bukan setakat duri hitam ni, ini duri terbakar ni.
Bangun Sam. Ha? Okeylah. Okey dah. Dia okay. macam meras ubi sikit. Eh? Dia macam keras-keras sikit. Keras sikit. Agaknya dia kena bakar, dia jadi keras sikit. Eh, tak yakin. Kalau kelapa bakar untuk orang darah tinggi, mungkin Musang King ni untuk orang gaut. Musang King bakar ni mungkin untuk orang gaut ke. Kan? Orang kadang-kadang ada migrain, tak boleh tidur malam. Kita tak tahu kan? Kena buat kajian lah. Kena buat kajian. Kena hantar pergi lab eh. Kena hantar pergi lab buat kajian sikit. Baru kita tahu yang apakah kelebihan Musang King bakar. Okeylah meh. Saya nak pergi sambung buat kerja dan habiskan ni ha. Musang King bakar. Okey, durian besok eh. Hari ni dah habis dah, sold out. Sorry. Anyway, kurma pun besok adalah last eh. Esok adalah hari last untuk kita jual kurma. So, orang yang nak beli kurma boleh beli, penghantaran besok percuma eh. Okay, thank you.